kau bukan Islam. Apabila kau susah, apabila kau sakit, apabila kau menderita, apabila kau miskin, kau bukan Islam. Karena makna Islam itu luas sekali. Makna selamat itu bukan hanya keyakinan. Orang yang miskin itu selamat enggak? Orang yang sakit itu selamat enggak? Orang yang susah itu selamat enggak? Itu kau bukan Islam. Ada yang tergantung kan? Lalu orang kaya? Aku enggak sebut orang kaya. Aku enggak bahas orang kaya di sini. Karena itu hanya membalikkan fakta. Yang ku sampaikan, apabila kau miskin, kau bukan Islam. Ini pengkajian di bab kesuci. Ini di bab kesucian. Ini paham bab kesuci. Bukan bab syariat ini. Bukan bab tore. Bukan. Ini bukan bab hakikat. Bukan bab hakikat. Ini bukan bab makrifat. Bukan bab marifat. Ini bukan bab tasya. Bukan bab sifat 20. Iya, bukan tarekat Naksabandiyah. Bukan tarekat Qadariyah. Bukan tarekat ini, bukan tarekat itu. Bukan dan tidak menyalah-nyalahkan kaum-kaum tarekat. Tidak, kita bersaudara. Tidak ada keji-mengkeji di sini. Tidak ada salah-menyalah. Kenapa? Orang yang susah, orang yang sakit itu dalam paham bab kesucian tidak selamat. Jadi pengajian kita malam ini topiknya, judulnya apa itu diri. Ya, diri ya. Topik kita judulnya apa itu Tuhan, apa itu Allah. Tapi nanti suara kalian nggak masuk itu. Sini, kau dekat sini. Nah, kamu kan mau belajar kan? Iya. Nah, dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Mari sini dekat. Jadi, judulnya Taslim, apa itu Tuhan? Tuhan. Ya. Apa itu Allah? Apa itu Tuhan? Hei. Tidak tahu. Apa itu Tuhan? Tidak tahu juga. Siapa yang tahu? Kau, Basrul? Tuhan bukan sesuatu. Laisha? Laisha kamisli syai'un. Jadi, kalau Laisha kamisli syai'un, jadi kalau laisa kamislihi syai'un, pertentangannya atau isbatnya atau kebalikan pengertiannya apa? Kalau laisa kamislihi syai'un itu kan bahasa ilmu. Kalau bahasa kamu apa?
Tuhan bukan sesuatu. Maksud bukan sesuatu itu? Maksud bukan sesuatu itu apa? Tidak bisa dipersamakan. Jangan disekutukan, jangan diumpamakan, tidak boleh diangan-angankan, tidak boleh dihayal-hayalkan, tidak boleh anggapan-anggapan atau perumpamaan-perumpamaan. Batallah pengenalan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kaedah mengenal Tuhan ini, ketahui dulu dasar-dasar pengenalan kepada Tuhan itu. Nah, bagaimana kaedah, bagaimana teknik, bagaimana cara mengenal Tuhan itu? Bagaimana? Nah, sebagaimana diskusi ya, man arafaha nafsahu faqad arafaha rabbahu, arafa rabbahu fasada jasad. Apa itu man arafaha nafsahu? Ini kan dasar dari mengenal apa itu Tuhan. Dasar-dasarnya, awal-awalnya, sebelum kau melangkah, mengetahui, meyakini apa itu Tuhan yang disebut-sebut Allah, yang dibunyi-bunyikan Allah. Allah sama Tuhan sama enggak? Sama. Hurufnya? Sebutannya? Apa beda Allah dengan Tuhan itu? Di mana bedanya? Coba kalian pernah ingat, tiada Tuhan selain Allah. Pernah kan? Pernah dengar kan? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, coba dibalik. Tiada Allah selain Tuhan. Tadi kan katanya Allah sama Tuhan itu kan sama. Tuhan, Allah sama enggak? Tuhan, Allah sama ke tidak? Sama. Baik. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau sama berarti tiada Allah selain. Kan sama. Pernah enggak kalian dengar bahasa seperti itu? Atau orang mengucapkan itu, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Allah. Ah. Di mana itu? Itu kalau tiada Tuhan selain Allah itu jumpanya di mana? Di mana itu? Hei. Enggak pernah? Di mana kau jumpa tiada Tuhan selain Allah itu? Di luar mana? Di luar rumah? Iya. Di luar mana? Kau enggak jelas kau. Di syariat itu. Syariat itu di mana? Syahadat. Disebut apa? Hah? Ya, kalau disebut apa? Kalau disebut tak apa? Apanya yang disebut tak apa? Ya, tempat itu kan. Tempat mana? Pernah enggak kau dengar sebutan, ucapan tiada Tuhan selain Allah? Itu yang ditanya. Kok kamu malah balik bertanya? Pernah enggak kau dengar bahasa seperti itu, ucapan seperti itu? Di mana? Hah? Apa sebutannya itu? Nah, contohnya seperti itu, ya. Melafazkan la ilaha illallah, ditafsirkannya, dimaknainya, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Allah selain. Begitukah? Begitukah? Bagaimana? Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Apa artinya itu? Tiada
Tiada, artinya tidak ada. Tuhan berarti tidak ada. Kau sudah mentiadakan Tuhan selain Allah. Maksudnya, ini bahasa ini kalau tidak dipahami, kalau tidak dikaji, tidak dikupas, apalah jadinya? Singkat kan? Tiada Tuhan katanya. Nah, ada yang mengatakan tidak ada yang dituhankan kecuali Allah. Nah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, kalau Tuhan tidak disembah, Allah disembah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Diambil dari la ilaha illa Allah. Tidak ada bunyi sembah di situ. Kenapa dikatakan tiada yang patut disembah? Di situlah Tuhan itu bahasanya, bahasa Arabnya Rob. Kalau tiada Tuhan, la Rob. Kecuali Al illa. Berani kau ganti la Rob illa Allah? Berani? Nah, kenapa kau maknakan di situ? Kenapa kau tafsirkan tiada Tuhan? Kata Tuhan di situ tidak ada. Bunyi Tuhan di situ tidak ada. Di situ bunyinya la ilaha illa. Dibaca la ilaha illallah. Maka batallah pentafsiran kepahaman kau dari lafaz la ilaha illallah. Batallah bagaimana kau memahami apa makna daripada la ilaha illa Allah. Nah, ini kan banyak yang sudah kalian dengar, banyak yang sudah kalian ketahui. Apa sebenarnya, bagaimana isi tafsir makna hakiki la ilaha illallah itu mana? Berapa banyak yang mentafsirkan, berapa banyak yang mentranslitkan kalimah la ilaha illallah atau syahadatain itu, atau syahadat tauhid itu, atau kalimat tauhid itu, atau kalimat syahadat itu. Jadi la ilaha illallah itu syahadat tauhid atau kalimat tauhid. Lalu ada syahadat rasul atau dua kalimat syahadat. Bagaimana lafaz dua kalimat syahadat itu? Bagaimana bunyi atau lafaz daripada dua kalimat syahadat itu? Dua kalimat syahadat. Banyak yang mengatakan dua kali syahadat. Dua kalimat syahadat itu bagaimana bunyinya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau tadi la ilaha illallah, yang ini pula ada ashhadu. Dari mana itu depannya itu ada ashhadu itu?
tadi la la ilaha illallah atau la ilah la ilaha illa atau ada la ilaha illallah. Nah sekarang ashadu alla apa lagi tu bunyinya, macam mana lagi tafsirnya itu? Tadi tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Sekarang ada pula di depannya asha, asha, ashadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Sebut-sebut aja, tak usahlah tahu apa maknanya, apa artinya, tak payahlah. Begitukah? Ya. Apa maknanya itu? Tak tahu. Pengakuan. Jadi ashadu itu maknanya pengakuan tiada Tuhan. Pengakuan bahasa Arabnya apa? As. Kalau kau katakan ashadu itu pengakuan, coba kau buka itu kamus bahasa Arab. Apa itu kamus itu? Kamus bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab itu kalau pengakuan itu apa? Tengok Google. Iya, iya kan? Tengok Google kan? Hah? Ashadu an la ilaha illallah. Atau kita ambil dari yang kebanyakan. Aku bersak. Iya kan? Begitu kan? Aku bersaksi. Aku itu bahasa Arabnya apa? Ana. Nah. Tadi bunyinya? Kau sudah menukar ashadu menjadi ana. Loh. Tadi kan ashadu ditafsirkan aku. Aku itu apa bahasa Arabnya? Bagaimana Ustaz? Begitu? Ya kalau bahasa Arabnya ana saja. Oh, jadi kalau ashadu sama? Ya penyaksian. Hah? Penyaksian. Ya. Maksudnya Ustaz, ini kan kita akan belajar mengetahui, kita kupas ini, kita kaji ini. Kenapa bunyi ashadu itu menjadi aku bersaksi? Ini bagaimana? Kenapa boleh ditafsirkan? Kenapa boleh dimaknai aku bersaksi? Apakah boleh huruf alif itu berjumpa shin? Shin ke apa itu? As itu berjumpa apa itu? Shin. Shin. Shin ke shim? Shin. 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 Jadi ashha. Ashadu. Ashadu. Apa maknanya itu? Aku di situ kah bunyinya? Hmm? Nahu tidak dia. Bukan aku. Iya. Ah, kalau dari segi nahu, iya, tidak boleh dimaknakan diartikan aku, karena di situ tidak ada. Tidak ada, dan itu kan dia mati di ada mafulnya. Tidak boleh dimaknakan aku di situ. Lalu apa makna ashadu ini? Apa maknanya? Apa artinya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini maknanya, maksudnya, tafsirnya ini apa? Kebanyakan mentafsirkannya, memanakannya, aku bersak atau aku naik sak.
Ini kan yang disebut-sebut syahadat. Apabila engkau mau masuk Islam atau kau mengaku bahwasanya kau ini Islam, harus melafazkan, menyebutkan, membaca, membunyikan dua kali masyahadat itu kan? Ya. Sesiapa saja apabila mau mengakui Islam sebagai agamanya, mengaku dia ini Islam atau mau masuk Islam dari kafir, mau mengakui Islam ini sebagai agamanya, harus melafazkan dua kali masyahadat, mengucapkan, membaca, menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulun Islam. Ya. Ya kan? Mudah sekali kan? Enak kan? Enak enggak? Siapapun kau, dari manapun kau, apabila kau menyebutkan, melafazkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah is enak ya? Enak enggak? Hah? Iya. Iya kan? Begitu kan? Syaratnya Islam, syaratnya masuk Islam, syaratnya kau dikatakan Islam, hanya menyebutkan, membaca, melafazkan dua kalimat syahadat langsung is Islam. Begitu? Itu kan? Loh. Sibi sudah enak. Hah? Sibi sudah enak. Sibisu tak dapat-dapat. Sibisu tidak pernah dikatakan is nah. Karena tidak boleh menyebutkan. Menyebutkan tidak boleh membaca, tidak boleh melafazkan kalimah atau menyebutkan membaca dua kali masyahadat, maka si bisu tidak pernah Islam. Tidak pernah Islam. Kan enak jadi orang Islam itu. Mudah kan? Iya kan? Susah atau mudah? Hah? Iya. Jadi kalau kau dikatakan orang kafir kau, kafir kau, tinggal mengucapkan dua kali masyahadat Islam lah, Islam lagi itu jaka. Makanya kau kalau dikafir-kafirkan orang jangan marah. Pulang ke rumah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, langsung Islam lah. Ya sudah. Untuk apa kau marah dikatakan orang kafir? Oh, tinggal mengucapkan dua kali masyahadat aja kok. Anak kau kah, kawan kau kah, kau ajarkan membaca ini langsung is langsung Islam. Kan ini kan. Nah, di mana poinnya? Loh, ini betul apa tidak nih? Ah iya. Burung kakak tua pun kalau kau ajarkan baca syahadat langsung is Islam. Tahu burung kakak tua? Ada kan burung yang bisa ngomong itu? Hah? Ah, bisa enggak? Jadi kalau burung membaca, burung bersuara, dilafazkannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, burung itu menjadi Islam. Kau sama burung sama-sama Islam. Nah iya, kalau burung mengucapkan begitu juga, kau mengucapkan begitu juga, kan sama derajatnya, sama kedudukannya kan.
Itu makanya orang kalau dikatakan kafir, dia tidak marah. Tahu dia bagaimana mengislamkan dirinya. Sejuta kali kau dikatakan orang kafir, sejuta setengah kali kau iya. Mengapain kau marah? Begitu mudahnya Islam itu. Sama dengan burung tadi kan? Tuh. Burung bisa diislamkan enggak? Bisa. Yang penting bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sudah Islam. Enak kali Islam nih ya. Iya kan? Satu hari berapa kali kita Islam tuh? Setiap saat fardu itu ya. Hah? Ucap-ucap itu lagi. Iya. Pernah dengar azan gak? Pernah dengar azan gak? Ashhadu an la ilaha illallah. Ada kan? Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada enggak? Jadi kau jadi tukang azan aja. Loh. Loh kalau satu hari sehari semalam 5 kali sholat sehari semalam sebelum sholat kau azan 5 kali Islam kau sehari. Hah? Belum lagi ikamatnya. 5 ditambah 5 10 kau sendiri aja yang Islam. Yang enggak nyebutkan itu belum Islam itu. Selesai wudu itu juga. Hah. Bersyarat lagi. Jadi kok susah juga hidup kau? Sehari semalam 10 kali kau syahadat, kok susah juga? Muka kau pun serem kali. Loh. Islam ini apa artinya? Selamat. Hah? Jadi kok susah kau? Susah itu selamat enggak? Tidak. Miskin itu selamat enggak? Tidak. Jadi kalau kau susah, sakit, menderita, miskin kau, miskin tahu miskin? Ya? Itu kau enggak Islam. Masuk benang merah. Kalau kau susah, kalau kau miskin, kau bukan Islam. Kenapa? Ternyata tak semudah itu jadi Islam. Kau bukan Islam apabila kau susah, apabila kau sakit, apabila kau menderita, apabila kau miskin. Kau bukan Islam. Karena makna Islam itu luas sekali. Makna selamat itu bukan hanya keyakinan. Orang yang miskin itu selamat gak? Tidak. Orang yang sakit itu selamat gak? Tidak. Orang yang susah itu selamat gak? Tidak. Itu kau bukan Islam. Ada yang tergantung kan? Lalu orang kaya? Aku gak sebut orang kaya. Aku tidak bahas orang kaya di sini. Karena itu hanya membalikkan fakta. Yang ku sampaikan, apabila kau miskin,
kau bukan Islam. Ini pengkajian di bab kesuci. Ini di bab kesucian. Ini paham bab kesuci. Bukan bab syariat ini. Bukan bab tore. Bukan. Ini bukan bab hakik. Bukan bab hakikat. Ini bukan bab ma'ri. Bukan bab ma'rifat. Ini bukan bab tasya. Bukan bab sifat 20. Iya. Bukan tarekat Naksabandiyah. Bukan tarekat Qadariyah. Bukan tarekat ini. Bukan tarekat itu. Bukan dan tidak menyalah-nyalahkan kaum-kaum tarekat. Tidak. Kita bersaudara. Tidak ada keji-mengkeji di sini. Tidak ada salah-menyalah. Ya. Kenapa? Orang yang susah, orang yang sakit itu dalam paham bab kesucian tidak selamat. Orang yang binasa itu tidak selamat. Orang yang menderita itu, orang yang cedera itu tidak selamat. Jadi makna tidak selamat ini luas sekali. Apa dasarnya miskin itu bukan Islam? Kenapa boleh jadi seperti itu? Kenapa boleh terjadi seperti itu? Ini kan memancing pertanyaan, ya tak? Nah, benang merahnya di situ. Kok bisa orang miskin itu dikatakan bukan Islam? Kenapa begitu? Tentu kan ada alasannya. Hah? Kenapa? Begitu luasnya pengkajian tentang Islam. Begitu luasnya pengertian apa makna Islam. Nah, di surah Al-Maidah ayat 3 telah kucukupkan, ya, telah kusempurnakan hukum kepada kamu. Dengar di sini. Ini kita bicara dasar, ya. Kita bicara dalil. Tadi belum ada dalilnya, ya. Belum ada alasannya, tahu. Telah kusempurnakan hukum kepadamu. Maksud sempurna itu? Telah kucukupkan nikmatku. Sudah dicukupkan. Telah itu sudah, maksud sudah itu fi'ilnya fi'il yang berlalu. Sudah kusempurnakan, fi'ilnya di situ fi'il madi. Apa itu fi'il madi itu? Masa yang sudah berlalu. Bagaimana, Ustaz? Artinya maknanya di situ hukum ini sudah sempurna. Nikmat itu, rezeki sudah cukup. Kalau miskin cukup enggak? Miskin itu serba kekurangan. Dan aku sudah reda Islam sebagai itu dasarnya. Jadi kalau kau tidak merasa cukup, kau bukan beragama Islam. Kalau kau tidak mentaati hukum yang sudah disempurnakan, kau bukan Islam. Apabila hidupmu tidak cukup, kau bukan Islam. Ini dasarnya. Amin. Sudah pun kusempurnakan hukum kepadamu. Sudah pun kucukupkan nikmatku kepadamu. Maksudnya tidak berkurangan, tidak berkekurangan. Itu yang dimaksud cukup.
Lah duit kau saja 2.000, 20.000 di kantong kau cukup enggak untuk makan? Cukup enggak kau hidup sehari-hari? Cukupkah itu? Itu kau tidak beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu cukup rezeki kepada tidak berkekurangan. Orang yang beragama Islam itu taat kepada hukum yang sudah ditetap, hukum yang sudah disempurnakan Allah. Tidak ada lagi perbandingan-perbandingan hukum. Tidak ada lagi ketuk tambah. Tidak ada lagi mengurang-urangkan. Tidak ada lagi menambah-nambahkan hukum yang sudah disempurnakan. Apa maksud sempurna itu? Jangan lagi kau memikir-mikirkannya. Jangan lagi kau merubah-rubahnya. Jangan lagi kau meringan-ringankannya. Jangan lagi kau meumpamakan hukum yang sudah sempurna itu mutlak adanya. Jangan kau coba-coba lagi seakan-akan, seikin-ikin. Jangan lagi kau mengumpama-umpamakan hukum itu, dan jangan kau meringan-ringankan hukum itu, dan jangan kau mengada-ngadakan hukum itu, jangan kau tambah-tambah hukum itu. Itu maksud sempurna. Jadi kalau haram sampai dimanapun, sampai kapanpun, jatuh pun langit itu, hukumnya tetap haram. Begitu juga sebaliknya, apabila itu halal, jangan kau haram-haramkan, jangan kau subahat-subahatkan. Begitu juga yang haram itu, jangan kau halal-halalkan. Apabila yang halal itu, jangan kau haram-haramkan, jangan kau putar balikkan hukum itu. Itu maksud sudah sempurna. Siapapun kau, guru pun kau, wali pun kau, sebagaimana Nabi, taat hukum yang sudah ditetapkan. Jadi guru sendiri pun apabila dia tidak taat hukum yang sudah sempurna, itulah guru palsu atau guru penipu. Jangan kau ikuti guru yang tidak taat dengan hukum yang sudah sempurna. Jangan kau ikuti guru yang dia tidak paham pengkajian surah Al-Ma'idah ayat bahwasanya Islam itu sudah diridai, Islam itu sudah sempur, Islam itu sudah itu maksudnya. Nah, sudah jelas maksud yang tadi dikatakan, apabila kau miskin maka kau belum Islam itu bukan Islam, karena Islam itu Islam itu tak sami'na wa ata'na. Jadi jangan panas dulu otak kau itu. Wah, jadi kalau miskin itu bukan Islam, lalu apa? Ya kau sendiri yang menyimpulkannya. Terserah lu. Memangnya gue pikirin. Wah, ini keras sekali ini pengkajian. Bukan keras, otak kau yang tidak boleh menerima. Pengkajian ini tidak ada keras. Karena paham kau, paham syariat. Paham kau, paham awam. Begitu dengar, apabila miskin, bukan Islam. Wah, ini sesat ini kajiannya. Otak kau yang sesat. Pemikiran kau yang dangkal. Ilmu kau sejengkal. Otak kau karena kau hanya mempelajari makrifat, akhirnya otak telipat.